Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggambar dengan alat kaligrafi atau brush stroke di Inkscape. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Jadi teman-teman di sini sebetulnya tinggal menggunakan saja, nggak ada cara atau metode yang benar, tinggal gambar saja dengan alat yang di sebelah sini atau pencet tombol C lalu gambar sebuah gambar dengan bisa diganti-ganti juga. Di sini ada beberapa pilihan preset. Ada depend, garis, ada marker seperti ini, yang lain juga ada brush yang klasik seperti ini, wiggly, berwiggle, splotch untuk yang seperti ini, lalu tracing. Garis, saya kurang ngerti. Oke, lalu kita langsung saja. Jika ingin mengecilkan besar dari brushnya bisa di sini. Kita ganti jadi 10. Ini berbeda ya. Oke. Untuk hari ini tugasnya adalah menggambar. Jadi langsung saja kita gambar. Ingat ya teman-teman, ini cuma contoh saja, jadi tidak harus gambar seperti ini atau dengan menggunakan deep pen, bisa memakai yang preset-preset lain. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.